Shalom, selamat pagi. Kembali kita disapa dulu kita pada pagi ini. Saudara, sebelum kita mendengar kebenaran firman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami kembali mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Saatnya kami bersama menaikkan syukur kami dan kerinduan kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap umat-Mu yang rindu mengawali harinya diberkati oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menguatkan setiap hati yang merindukannya. Dalam Kristuslah kami telah siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita pada hari ini diambil di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Judul yang kami ambil dengan satu ayat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama yaitu Dia tetap setia. Saudara, bicara soal kesetiaan adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Kita bicara soal relasi, soal komitmen, soal apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu juga berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah sesuatu yang mungkin bisa juga jadi barang yang langka, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan mungkin karena kita tidak sanggup untuk melakukannya. Saudara, satu ayat firman Tuhan yang kami beri judul, Dia tetap setia. Tuhan kita tetap setia, walaupun kita tidak setia. Dan ini menjadi renungan yang penting bagi kita, dan biarlah menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seberapapun beratnya masalah saudara dan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kalau bicara soal relasi manusia, hubungan A dan yang B bisa saja terganggu ketika ada sesuatu yang menjadi penyebabnya. Ketika bicara soal ketidaksetiaan itu yang muncul. Saudara, biarlah yang menjadi kekuatan kita pada pagi hari ini adalah walaupun manusia tidak setia, walaupun manusia ya seolah-olah meninggalkan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang dalam kehidupan ini, kita mudah meninggalkan seseorang karena kita tidak merasa nyaman, kita tidak merasa cocok, atau mungkin kita tidak merasa tidak ada lagi arti dan pentingnya. Tapi Tuhan, sebagaimanapun kita, Dia tetap menerima kita. Dia tetap menerima kita sebagai anak-Nya. Dan ini membawa kita untuk merenungkan bahwa kita inilah kepunyaan Tuhan. Saudara, inilah menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama dalam kehidupan kita. Seberharganya kita di hadapan Tuhan. Kita yang memberi nilai kita. Bukan orang lain. Tapi kita juga yang memberi nilai kita, yang menghargai diri kita, yang membuat kita luar biasa, itu berawal dari kita sendiri. Dan jangan pernah kita berpikir oranglah membuat kita luar biasa. Tapi kita yang membentuk kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, apapun yang kita hadapi saat ini menjadi ayat yang menuntun kita. Bagaimanapun situasi keberadaan saudara dan saya, ada Tuhan yang setia. Keberadaan Tuhan itu setia. Dia tidak pernah mempersoalkan bagaimana kita, tapi kita kadang tidak sanggup melakukan apa yang Tuhan perkenankan bagi kita. Nah, ini menjadi satu hal yang membawa kita untuk lebih banyak belajar bahwa kehidupan orang percaya tidak akan pernah terlepas dari hidup dengan firman. Karena firman menuntun hidup saudara. Seperti apapun
Karena kita lebih banyak meratapi daripada mensyukuri. Kita lebih banyak mendalihkan atau mengeluh tanpa menyadari bahwa itu melemahkan. Kita sudah banyak waktu kita terbuang hanya dengan mempergunakan waktu tanpa memikirkan waktu Tuhan. Saudara, saat yang baik untuk mengawali hari ini, kita bisa berjalan. Tapi kita jangan lupa, kita punya tujuan. Berjalanlah dengan kekuatan yang menguatkan. Dan itu adalah kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda di tengah jalan, tapi orang bisa meninggalkan Anda di tengah jalan. Tuhan selalu menuntun Anda sampai akhir, bisa orang menyingkirkan Anda supaya Anda tidak bisa sampai ke tujuan. Tuhan menguatkan kehidupan saudara. Saudara, marilah kita bersyukur untuk hari ini, dan kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang permanen dan tidak berubah. Sehingga itulah kasihnya yang dia nyatakan bagi setiap kita yang percaya. Jangan pernah ragu dengan kasih Tuhan. Jangan pernah ragu, Tuhan itu setia. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Sehingga bagaimanapun kehidupan kita selama ini, berkaca dan belajarlah bahwa Tuhan memberkati orang yang setia dengan hidup panggilannya di tengah dunia ini menjadi terang dan garam dunia. Marilah kita beri terang itu, karena terang itu dititipkan supaya ketika kita berbagi terang, kita memberi kehidupan bagi orang, maka kita akan diberkati juga lebih-lebih lagi. Dan itulah kerinduan setiap orang, menjadi berkat yang memberkati. Saudara dan saya, siaplah untuk menjadi berkat yang memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman. Tuhan adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, sebagaimanapun kami dalam kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan kami boleh bersyukur dengan penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam firman ini akan menuntun kami untuk lebih melakukan yang luar biasa, yang berkenan bagi Allah di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Saatnya kami berdoa, bersyafaat. Kami mengangkatkan doa dan permohonan kami buat setiap hamba Tuhan BPMK Kelasis Jakarta Kalimantan, para pendeta, pertua diaken emeritus, dan pendeta pensiunan dimanapun mereka berada. Sertai mereka dengan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan karuniakan kami berkat-berkat yang memenuhi kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat kecukupan kebutuhan dan keperluan kami. Dan kami berkecukupan karena berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada di Kelasis Jakarta Kalimantan. Dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun. Biarlah Tuhan memberkati mereka sepanjang hari ini. Dan mereka boleh melakukan apa yang baik berkenan bagi Allah. Dan melakukan perkara-perkara ketaatan kami, kesetiaan kami, di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat segenap pendeta, pendeta pensiunan, majelis pertua diaken emeritus, dan seluruh jemaat Tuhan di GPKP Bogor Barat. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan melawat mereka dengan hikmat-Mu yang memenuhi hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka boleh melakukan kehidupan, pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka dengan sungguh. Dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami. Sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Selalu memenuhi kehidupan kami. Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang saat ini kosong. Yang mencari, yang mungkin terbeban, yang mungkin jatuh dan rapuh. Tuhan pulihkan mereka, karena Tuhan tahu mereka lah kepunyaan dan milik Tuhan. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kami, kami menerima pemulihan. Dan pemulihan itu membawa kami untuk lebih menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah doa kami,
Kami bersyukur di dalam kasih karunia Tuhan, dan biarlah Tuhan melayakkan kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang adil, yang baik, yang terpuji, yang berkenan bagi Allah. Di dalam Kristus Yesus, yang telah mengajari kami berdoa, kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom.